Seorang pegawai polis yang menyertai konvoi kursus asas menunggang motosikal berat kelas B KAMMB maut akibat kemalangan di kilometer 51 Jalan Kuantan Segamat, Pekan. Kejadian pada 11.05 minit pagi itu menyebabkan mangsa Inspektor Muhammad Hilmi Khuzaimi Rosli, 26 tahun, maut di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala dan kaki. Mangsa yang bertugas sebagai pegawai penyiasat trafik di Bacok, Kelantan menyertai KAMMB sedang dalam perjalanan dari Kuantan untuk pulang ke Maktab Teknik Polis Diraja Malaysia PDRM Bakri di Muar Johor. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Pahang, Superintenden Kamaruzaman Yusof, kemalangan dipercayai berlaku apabila motosikal ditunggangi mangsa bergesel dengan motosikal di hadapannya yang ditunggangi jurulatih Maktab Teknik PDRM Bakri yang berpangkat sarjan. Akibatnya, motosikal mangsa terjatuh ke laluan bertentangan sebelum dilanggar oleh kereta perodua kancil dari hadapan yang tidak sempat mengelak. Anggota polis berpangkat sarjan dan pemandu kereta yang berusia 73 tahun dari Felda Cini 4 Pekan bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Kemalangan juga menyebabkan motosikal mangsa dan kereta kancil tersebut rosak pada bahagian hadapan. Jenazah mangsa dibawa ke Hospital Pekan untuk bedah siasat dan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.